Iki pelayane khusus. Sing ngedukne langsung bakule. Ki mbayare larang, Bu. Kok mbari aku maamku kayak mau ya. Monggo. Nggih, Mas Lardi. Selamat siang dulur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Fardi Prabowo. Kali ini kita sedang berada di kawasan timur kota Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Sawu. Ini ada sebuah warung ayam panggang Bukawir. Ya, setelah tadi kita sudah direkomendasikan oleh teman-teman yang berada di lokasi ini dan yang sering langganan ke sini, kita akan cari tahu sendiri langsung. Akan cari tahu bagaimana rasanya ayam panggang dari Bukawir ini. Ini lokasinya kalau dari arah kota Ponorogo itu mungkin sekitar 20 kilo. Jaraknya kurang lebih 20 km arah ke Trenggalek dari pusat kota Ponorogo ya. Daripada penasaran, yuk ikuti perjalanan kami di hari ini. Ini lokasinya agak naik dikit, terus masuk begitu. Terus pesnya ini kayaknya di dapur. Ayo langsung aja ikuti. Pist. Sugeng siang Ibu. Sugeng siang. Pripun kabare? Sae-sae. Sae nggih. Semangat Bu. Semangat. Niki kali Ibu sinten asmanipun? Bukawir. Bukawir. Oh, berarti yeah. Bukawir niku sinten ngajeng tulisane niku jenengan? Nggih. Oh. Bu, niki sadiane nopo to tempriki niku? Nggih. Ayam panggang. Ayam panggang. Nasi tiwul. Sayur lalapan. Sayur lodeh. Sambel nggih. Sambel. Niku sayure ngoten niku gonta-ganti napa nggih namung niku? Nggih, gonta-ganti. Oh, gonta-ganti iki. Biasane nopo? Nggih, bung, bung sayur nopo terong. Terong, kacang. Nge, oh, gonta-ganti nggih. Kacang campur-campur. Nek sambel niki sambel bawang nggih, Bu? Sambel bawang. Sambel bawang niku pedes napa mboten? Nggih, pedes. Kaya regane dina iki ya, Bu. Nggih. Regane saiki larang iku ya. 200 dosa. Masyaallah, Lombok dina iki regane larang lho. Nek biasanya nggih 12.000. Nggih. Kalih 12. Lah niki regane malah larang mboten? Nggih, mboten. Mboten. Mboten kula undak. Mboten undakne. Terus hargane ayam panggang satu ekor niku pinten? 60. Nggih. Satu harga napa enten pilihan lainnya sing luwih gedhe napa enten napa nggih satu. Nggih. Pilihan nggih wonten. Nggih wonten. Sing jago ageng ngoten nggih enten nggih. Ageng jago ngoten 100 langkung. Oh, 100 langkung. Sak nyuwune. Sak nyuwune. Nggih 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 nggih. Terus niki bukae dina napa dugi napa? Bendinten Mas. Bendina? Ndahne oke duite. Watrah. Oh duite wae. Antaran sak glangsing duite Bu. Terus bukae jam pinten dugi jam pinten Bu? Nggih jam 7 enjing. Jam 7 enjing dugi? Dugi sonten sanes sampun isak nggih tutup. Oh paling dalu isak. Nggih. Oh nggih. Berarti niki namung menune panggang nggih. Nggih, panggang nggih sayur lalapan. Oh, sayur lalapan. Oke. Niki mungkin kula pengin icipi. Nggih, ayam panggang niki. Terus sayure, sambele, skodhe ule. Tak critakne kanca-kanca, Bu. Wah, ben padha ngerti, ben padha mriki. Nggih. Matur mawon, Bu Kawir. Matur suwun. Sami-sami, Mas. Oke, dulur, kita akan menikmati sajian khas dari warung ayam panggang Bukawir ini. Di sini ada tersedia dua nasi. Yang pertama ini adalah nasi putih biasa dan yang kedua ini adalah nasi tiwul. Kita akan campur semuanya ya. Ini nasi putih biasa dan ini nasi tiwul. Dan spesialnya di sini tuh ada urap juga ini, urapan. Urapan. Kacang mentah, timun.
Wah, sudah komplit ya ini menunya. Jadi kita makan di pedesaan. Tapi ini kayaknya rasanya istimewa. Seperti ini ya. Penuh bismillah kumpul tayut. Oh, karena armang ini bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dagingnya lembut. Kini masak mesti suwi. Dimasak karo kayu. Wah, rasanya otentik banget. Kita kasih sambelnya yuk. Sambal bawang. Coba kita pakai nasinya yo. Makan. Kopi gula ya banyak. Wah. Hah. Mantap, Bu. Wes jan mantap kok Bu, enak-enak. Iki sing delok mesti ndelok iki lho. Wah. Ini perpaduan antara pedes, gurih dan apa ya? Sedap. Gurih dari ayamnya, sedap dari bumbu urapnya, sambelnya. Wah. Istimewa. Recommended banget bagi kamu yang suka makan ayam panggang. Sehari bisa habis sampai 70 ekor. Wah. Berarti pelanggannya sudah banyak ini. Monggo makan. Di sini juga tersedia uritan lho. Uritan itu jerawan. Ini ada telur. Konangan subscriberku lho. Nih ya. Uritan telur. Wah, ini recommended banget pokoknya. Suasananya pedesaan, bumbunya masih tradisional, dimasak masih pakai kayu. Wah, dijamin rasanya semakin lezatos, nikmat dan mantap. Jadi ini lokasinya kalau kamu sedang di perjalanan Poro ke Trenggalek, itu berada di Desa Pangkal ya. Kecamatan Sawu. Jadi yo nek pengen rene yo awan enak. Panas-panas, sambelnya pedes. Wih, nikmat. Wera luwe. Yun. Ya iya, sabar yo. Ki kerja sik, engko nek sabar kerja mangan. No. Jadi harga satu ekor ayam panggang di sini rata-rata Rp60.000 sampai Rp125.000 tergantung ukuran dan stok. Yo nek gedhe yo larang. Nek cilik yo sedengan yo. Yang penting harganya sesuai dengan rasanya. Mantap, lezat. Ajakan kanca-kancamu mak mungkin kabeh yo. Bu Kawir. Nggih. Jan masakane iso mantep sambele niku lho. Sambele sing mareng ngangen iki sambele ayame wah mantap. Niku sedaya hargane pinten niku? Ayam satu ekor nasi terus sedaya uritan bareng. Ya niku 80 ya Mas. Eh. Sampun mau. Masyaallah Rp80.000. Wong mboten ditelasne. Oh ditelasne. Dibuto wangsul niku mengke. Nggih. Wis pinten niku nek telas kabeh? Pon. 90 nek niku rega kula napa rega padha wong liya suami mengke liyane iki sak modal langkung iki rega khusus Kang Pardi ngoten to. Oh alah nggih
Mugi-mugi bibar niki mengke pelanggannya tambah kata. Amin. Terus napa jenenge rezekine tambah lancar. Ya, alhamdulillah. Sedaya panyune mengke dilancarake. Nggih, amin. Sing paling penting sak keluarga sehat selalu. Sehat, amin, Mas nggih. Matur suwun nyuwun sewu Kang Parti rusuh-rusuh pawone jenengan. Nggih, mboten, Mas. Mugi-mugi gantos wedal saged mriki malih. Nggih. Matur nuwun pareng. Nggih. Sing tindak. Nggih, dadah Bu. Dadah. Oke, dulur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Parti hari ini di warung ayam panggang Buka Wir yang rasanya jos legandos, kotos-kotos sampai meledak. Jadi kalau kamu penasaran dengan masakan dari Buka Wir ini, langsung aja ke sini. Lokasinya ada di Google Map, di deskripsi juga ada. Tepatnya di Desa Pangkal, Kecamatan Sawu. Buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam... sampai isak, pokoknya sampai habis. Sehari sampai ratusan porsi. Dijamin Anda akan puas dengan masakan khas dari Buka Wir. Jika kamu mempunyai informasi tempat kuliner legendaris di kota-kota lain, atau mungkin pedagang-pedagang tua yang masih semangat untuk berjualan, tinggalkan komentar di bawah. Jika ada waktu dan kesempatan, Kang Pardi akan datang dan kita review bareng-bareng. Terima kasih, tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo awasem. Jangan lupa pakai masker ya, demi kesehatan kita. Bye.